Untuk manajemen pasca formasi, MPKMB IPB 56 bekerja sama dengan Nara Kreatif untuk mendaur ulang kardus-kardus yang digunakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kardus formasi tersebut nantinya akan menjadi kerajinan seperti notebook, tas, sandal, dompet, peralatan rumah, hingga berbagai macam produk kerajinan lainnya. Sebagian keuntungan dari pemanfaatan olahan kardus formasi akan disumbangkan untuk menjawab permasalahan angka putus sekolah lewat beragam program Nara Kreatif itu sendiri. Sehingga, kegiatan formasi MPKMB IPB 56 selain berfungsi dalam menanamkan nilai kebersamaan dan berkarya di antara mahasiswa baru IPB, juga dapat menjawab permasalahan lingkungan serta masalah sosial lainnya.